ada orang hari ni banyak dia berdoa, dia tak sedar, tak terima hakikat keadaan diri dia. Ha, contoh katakanlah, ya Allah, jadikanlah isteri aku solehah ya Allah. Kita sendiri tidak pernah nak mendidik isteri kita. Hakikatnya kita tidak menjadi suami yang membimbing. Kemudian kita nak minta benda macam itu, maknanya kita tak menyempurnakan doa. Ha, kita tak berusaha untuk menerima hakikat aku ni lemah ni. Kita rasa kita bagus je kan.